Hai guys, balik ke bareng gue di channel ini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal ngelanjutin lagi survival series kita ini ya coy. Oke, jadi kita ini ada di mana? Kita ini ada di sebuah desa villager ya. Nih kalian bisa lihat ya, tuh guys, belakang gue ya ada desa village. Jadi gue gak bakal kesepian lagi, dan di sini tujuannya gue bakal membuat rumah pertama gue di sini ya. Gak bakal lama-lama, langsung aja kita bakalan membuat rumahnya ya. Ini dia, nih gue buat patokannya kayak gini biar gak puyeng ya. Mari kita buat ads. Buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya channel gua. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Yo, bisa yuk share sebanyak mungkin ya, biar gua semangat lagi untuk lanjutin survivalnya ya. Walaupun desa gua hilang, ya udah gak bakal mungkin ketemu lah, karena ini udah jauh banget gitu ya gua untuk nyarinya gitu. Dan ya sulit sih. Mending kita langsung aja buat patokan rumahnya ya. Let's go. Oke. Oke teman-teman, di sini gue udah membuat patokannya seperti ini. Dan gak bakalan besar-besar coy, sedikit aja. Nantinya tuh kita bakalan membuat peternakan, membuat pertanian lagi ya dari awal. Dan di sini gue bakalan buat crafting table-nya. Ini crafting table gue nih. Gue pindahin ke sini ya. Nah ini. Sans kita buang. Kita tidur dulu aja ya. Bener-bener. Btw ini tempat tidur gue mana dah? Ya. Oke teman-teman, di sini gue numpang ya, numpang tidur ya. Jadi si pelajarnya tuh gue tuh suruh tidur di sini nih. Oke. Dan kita bakal lanjutin lagi rumah kita ya. Kita bakalan buat crafting table-nya di sini. Nah, kita bakal buang ini nih. Kita buang ya, kita buang semua ya. Oke, tuh udah kita buang ya. Bentar, kasur kita ini belum ketemu nih ya. Nanti kita numpang aja ya di villager, and kalau kita udah itu baru ya kita membuat kasur kita sendiri, karena di sini gua udah ada wall. Jadi bakalan gampang sih. Sekarang gue bakalan buat ini nih, peti dulu ya, untuk kita menyimpan barang-barang kita, soalnya gak muat ya. Oke, satu aja dah, nanti udah kalau kebangun rumah kita baru kita pindah-pindahin semua nih ya. Kita ambil yang kita butuhkan tuh apa gitu ya. Ini kita di sini, pokoknya barang-barang yang gak penting yang harus disimpan kita simpan di sini gitu. Nah oke. Nah, kita bakalan langsung aja untuk membuat rumahnya ya. Oke, teman-teman, di sini rumah kita hampir jadi ya, coy. Kalian bisa lihat sendiri, tada. Walaupun ya agak sebagus yang kalian pikirkan sih.
Ya, tapi cukuplah untuk kita tinggal survival, bolehlah. Gak harus besar-besar ya, yang penting isinya tuh cukuplah buat gua tidur gitu. Kayak mempersiapkan barang-barang, bolehlah. Not bad, not bad. Oke, jadi tinggal ini aja sih gentengnya. Kayaknya gua gak bakal pakai genteng dah. Datar aja datar. Gak tau sih gimana nanti aja. Dan tinggal pakein glass atau kaca ya, glass kaca. Nah, di sini juga tinggal diisi pintu, udah selesai. Oke, gue bakal lanjutin. Oke, teman-teman, di sini gue sudah hampir selesai ya, tinggal didekorasi lagi. Tinggal didekorasiin lagi rumah kita dan luarnya juga, teman-teman. Hampir selesai ini ya, oke. Dan di sini gue sedang membakar sesuatu, yaitu gelas ya, tosan terus jadiin gelas. Dan di sini kita bakal pindahkan dulu ya kasur. Hilang lagi cok kasur gue. Terah hilang ya. Cuma ada satu wall. Kayaknya diambil dah. Oke, kita ambil aja ya di sini. Kita minjem. Oke, nanti kita bikin terus balikin lagi ke dia, oke? Yes, kita bakalan langsung masuk ke rumah kita. Boom, ini dia, kayak gini ya. Tuh, ya walaupun kecil tapi muat lah untuk kita muat lah. Sini gue bakal taruhnya di sebelah mana ya? Di sini nih. Nah, sini. Tas. Nah. Sorry. Nah, di sini nanti di sini barang-barang gua. Oke, nanti untuk lebih detailnya di episode kedua ya. Maksudnya di next video. Episode 9 atau 8 atau 10. Oke, ini udah hampir jadi ya. 44-46 gelas. Ini juga udah gua rapiin. Dan kayak gini aja sih rumahnya. Oke, mungkin sekian dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe kalau ngehibur, oke. Kalau suka video ini ngehibur, di subscribe, like, comment, dan share ya. Oke, bye-bye. See you lemes banget, cok. Mau tidur dulu, oke? Bye.